Berikut ini informasi tentang arti ping di WhatsApp dan Facebook. Jadi untuk kalian yang menggunakan WhatsApp ataupun Messenger Facebook ketika chatting dengan teman kalian atau kenalan, itu pasti salam pertamanya dari teman ataupun kenalan kalian, mereka mengirim P seperti ini. Nah, apa itu P? Sebenarnya tradisi atau kebiasaan orang menggunakan salam P ini itu karena menggunakan BBM dulu. BBM sekarang sudah tutup dan aplikasinya sudah tidak tersedia, makanya mantan pengguna BBM tersebut sudah beralih ke WhatsApp ataupun Messenger Facebook. Jadi setiap mereka chatting, kebiasaan lamanya itu mengirim P ini. Nah, dari mana asal-usul P ini? P ini merupakan singkatan dari ping. Ping itu fitur yang ada di aplikasi BBM Messenger. Jadi ketika orang menggunakan fitur ping di BBM Messenger tersebut, otomatis HP yang kita kirim ping itu akan bergetar dan notifikasinya itu cukup keras untuk menyadarkan seseorang supaya membuka HP-nya langsung dan membaca chattingnya. Karena di WhatsApp ini tidak ada fitur ping, makanya orang berubah menjadi mengirim P seperti ini. Nah, supaya yang kita ajak chatting itu langsung membuka HP-nya dan membalas. Kalau diibaratkan sebuah panggilan supaya langsung membalas pesan yang kita kirim. Karena malas mengetik ping, langsung dikirim P saja. Jadi ini tidak ada maksud apa-apa, istilah P ini cuman biar si penerima pesan tersebut langsung membalas pesan kita. Ibarat kita memanggil seseorang, nah supaya dia memanggil balik, langsung kita kirim P seperti ini. Nah, kadang ada yang spam P supaya cepat dibalas, supaya notifikasi WhatsApp-nya berbunyi terus. Semoga informasi ini bermanfaat.